kat situ orang kaya. Apa tindakan kita sekarang, Ayah? Kita akan serang Kuala Atok. Bahawa perjuangan kita adalah jihad. Jika kita mati, kita mati syahid. Tapi setapak ke belakang hanya berarti kita menanti untuk menyerang, Datuk. Kita mesti lakukan sesuatu untuk menyerang balas. Orang putih dah tahu ya, Datuk dan orang kaya kini berada di rumah ceka. Apa? Satu bahanan. Bimbinglah anakmu Mat Kilau supaya menjadi seorang pemimpin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selepas penentangan tahun 1892, Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah telah berundur ke Kelantan. Semangat perjuangan orang-orang Melayu tidak pudar, malah lebih bersemangat untuk menghalau British dari Pahang. Mat Kilau dianggap pahlawan Melayu yang istimewa kerana beliau berbeza daripada anak-anak Tok Gajah yang lain lantaran dikatakan mempunyai kekuatan fizikal dan keberaniannya yang luar biasa. Kemarahan Mat Kilau terhadap British begitu ketara apabila daerahnya dibakar oleh British. Gua Kota Gelanggi merupakan tempat yang terkenal dengan cerita-cerita mitos. Pernah menjadi penempatan manusia pada zaman prasejarah. Bukan sekadar sebuah kawasan pelancongan, tetapi semasa penentangan British di Pahang, di gua inilah Mat Kilau dan pengikut-pengikutnya pernah bersembunyi daripada diburu pihak British. Sultan Ahmad telah berusaha bersungguh-sungguh mempengaruhi Mat Kilau supaya kembali ke Pulau Tawar selepas penentangan tahun 1892. Datuk Bahaman berundur ke Kelantan, iaitu di Ulu Nenggiri, manakala Tok Gajah dan Mat Kilau ke Lebir. British telah menuduh baginda bersubahat dengan para pejuang Pahang. Walau bagaimanapun, Sultan berjaya meyakinkan British bahawa baginda tidak terlibat dengan gerakan penentangan terhadap British. British mengarahkan Sultan Ahmad berangkat ke Singapura untuk mengadakan satu perundingan, namun baginda menolak. Sultan Ahmad bersetuju berunding dengan British setelah dipengaruhi oleh Sultan Abu Bakar Johor. Rancangan British dapat dihidu oleh para pejuang. Justru para pemimpin penentang British telah berundur ke Terengganu. Datuk, sudah tiba masanya untuk kita bangkit semula menentang Inggeris. Tapi kali ini, kita perlukan semangat juang yang lebih tinggi, orang kaya. Semangat juang saya tidak pernah padam, Datuk. Untuk agama, bangsa dan tanah air, nyawa saya pertaruhkan. Aku kagum dengan semangat kau, orang kaya. Tapi orang kaya mesti ingat bahawa kita perlukan panglima-panglima yang muda untuk meneruskan perjuangan kita. Datuk, Ayah, saya juga ingin turut serta. Saya akan patuh pada setiap arahan jika dibenarkan. Agama menjadi tunjang kekuatan perpaduan dan semangat jihad bagi mempertahankan agama dan nilai tradisi untuk menghalau penjajah keluar dari bumi Pahang. Justru agama memainkan peranan penting dalam penentangan peringkat kedua ini. Pada 14 Jun 1894, para pejuang Pahang yang dibantu rakyat Kelantan dan Terengganu menyerang dan menawan Kuala Tembeling. Serangan ini diketuai oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Sikap Sultan Ahmad menyokong perjuangan para pembesar dengan memberikan bantuan senjata telah menimbulkan kesangsian pihak British. Para pejuang mendapat senjata yang diseludup dari Singapura oleh Awang Ngah dari Kelantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harap-harap dengan bantuan ini, pasukan kita akan lebih kuat dan yakin untuk menentang penjajah.
saya dah bertekad lebay untuk menyokong Datuk Bahman. Tapi yang saya rasa kecewa tu ada setengah pihak yang tak mau bersatu dan menyokong kita menentang penjajah. Mereka tu buta, awang. Mereka dah termakan dengan janji-janji manis yang British tabu. Cukup ke senapan ni, bang? Sekadar ni je lah lebay. Yang lain tu, kita harapkan daripada semangat mereka. Bagi diri aku, biar berpantang arang berkerat rotan. Aku lebih rela mati daripada tanah air aku ni dijajah. Kami pun begitu, awang. Aku tetap menyokong perjuangan kau bersama Datuk Bahman. Lebay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuala Tembeling jatuh ke tangan para pejuang Pahang dengan kekuatan 140 orang ke atas pasukan polis Sikh seramai 11 orang. Datuk Bahaman cuba mendapatkan sokongan para pembesar dari Ulu Pahang. Beliau mengirim utusan ke Pulau Tawar memujuk Tok Raja Jelai dan Panglima Garang Yusof tetapi gagal. Oleh itu, beliau membuat keputusan membina kubu di Jeram Ampai, iaitu kira-kira 4 batu dari Kuala Tembeling. Pada 26 Jun 1894, pihak British telah menyerang kumpulan para pejuang. Serangan balas adalah merupakan tindak balas British terhadap para pejuang menyerang ke atas balai polis Kuala Tembeling. Di Jeram Ampai, Datuk Bahaman dan pengikutnya mendirikan sebuah kubu 50 kaki persegi. Bentengnya setinggi 10 kaki diperbuat daripada tanah. Kubu besar ini dikelilingi oleh 2 buah anak kubu. Kesemuanya berhadapan dengan hutan rimbun dan bahagian belakang kubu pula tebing sungai yang curam. Jarak antara kubu lebih kurang 35 ela dan di sekelilingnya terdapat belukar yang tebal. Menurut strategi yang diatur, kawasan Jeram Ampai iaitu kubu para penentang akan diserang dari 2 arah utama. Pertama, dari tebing kiri menyerang kubu-kubu akan diketuai oleh Kapten Lyons. Kedua, pasukan penyerang dari tebing kanan diketuai oleh R.W. Duff. Matahe? Cepat sikit, kita dah terlewat nanti. Ya, tuan. Kita dah sampai ni, tuan. Depan tu saja lagi. Kup, macam mana, kup? Kita bawa orang putih dungu ni ikut jalan barat. Bila sampai kat tengah hutan, kita cakap kita dah sesat. Tak tahu jalan balik. Habis, saput bagi tu si bodoh ni. Siapa lagi? Mak Tahir lah. Aku tengok orang putih bodoh ni macam percaya sangat dengan dia. Kau dengar ke? Aku dengar. Tapi kalau dia tahu macam mana? Kau tak ingat pasal orang kaya? Kan dia kata, dia suruh kita sesat ke orang putih ni lebih kurang dalam setengah jam. Hei, Mak Tahir! Mana itu Jeram Ampai? Ya, tuan. Sana, tuan. Dah hampir sampai dah. Cepat jalan! Bodoh! Hei! Matai! Hari sudah makin gelap. Mana itu tempat? Bukankah ia dekat sungai? Mana itu sungai? Ya, tuan. Kan aku dah cakap ikut jalan sana tadi. Kau tak percaya cakap aku. Bukan. Aku tahu jalan ni adalah barat. Aku biasa buru kat sini. Matai. Kau kata kau pakar dalam hutan. Ha? Selalu pergi mancing, selalu pergi sungai. Mana sungai ni? Biar betul. Aku dah penat ni. Kau ni biar betul lah. Memanglah. Tapi aku rasa aku dah tersesat lah. Apa? Sesat. Oleh kerana kesilapan, pasukan Duff tidak dapat membuat serangan serentak dengan pasukan Lyons dan dengan itu, rancangan Walker secara keseluruhannya telah terjejas. You are very clever, Dr. Bahaman. Well done to your plan. Kita tunggu nanti.
Hei! Akibat serangan bertalu-talu oleh pasukan British di bawah Kapten Lyons dari sebelah kiri tebing, menyebabkan pasukan penentang terpaksa berundur ke arah anak-anak kubu berhampiran tebing sungai. Orang-orang Melayu telah berjuang bermati-matian mempertahankan kubu tersebut. Tetapi oleh kerana keadaan semakin genting, mereka terpaksa berundur melalui perahu-perahu ke seberang sungai. Kegagalan pihak British menumpaskan dan menawan kumpulan pejuang Melayu berlaku kerana kelewatan ketibaan pasukan Panglima Garang Yusof dan pasukan Duff yang tersesat jalan yang disengajakan. Ketika serangan dilakukan, ketua pejuang Melayu yang masih bertahan ialah Mat Kilau, Awang Nong dan Teh Ibrahim. Dikatakan kita ni mengkhianati tanah air kita sendiri. Cukup, Bang. Cukup kalau kita tahu apa yang kita buat tu baik dan betul. Tapi sampai bila perkara begini harus diteruskan? Orang putih. Sampai bila-bila pun dia akan buat kacau pada negara orang. Macam mana pun kita kena akui yang orang putih ni bijak. Mereka dapat menghasut orang-orang kampung. Sampaikan orang-orang kita terpengaruh. Ada yang jadi tali barut. Ada yang berpakat untuk menangkap Datuk Bahaman. Tapi kita kena ingat, Wang. Datuk Bahaman bukan orang sembarangan. Tengok. Dia boleh baca. Dia boleh agak tindakan orang putih. Sekarang, dia dah tinggalkan kawasan ini lebih dulu daripada kita. Apa muslihatnya, Mat? Orang putih terlalu ramai. Terlalu ramai. Lagi pula, mereka dapat bantuan daripada polis Selangor, Perak dan Singapura. Jadi berundur adalah jalan terbaik. Dan mungkin kita akan dapat sokongan daripada orang kampung yang kita berjuang untuk menentang penjajah. Dulu, jeram ampai merupakan jeram yang berbahaya kepada perahu-perahu yang melalui sungai ini. Di sinilah berlakunya pertempuran yang paling hebat antara pengikut-pengikut Datuk Bahaman dengan British. Mengikut kenyataan British, Mat Kilau dikatakan terkorban di sini. Namun sebenarnya Mat Kilau telah berjaya melepaskan diri daripada kepungan British dan berundur ke Hulu Terengganu. Walaupun British berjaya menawan kubu Jeram Ampai dan menumpaskan penentangan orang Melayu, namun hakikatnya mereka gagal menawan para pemimpin pejuang yang berjaya melepaskan diri. Alhamdulillah, Datuk. Semua berjalan seperti yang kita rancang. Kedua-dua pasukan Inggris terlewat. Jadi kami tidak ada masalah untuk berundur melalui sungai. Berapa ramai orang kita yang terkorban? 11 orang, Datuk. 11 orang? Tapi hanya sebahagian saja yang sempat kami bawa pulang. Bagaimana dengan keadaan Inggris? 4 orang dibunuh, Datuk. Termasuklah Tuan Wise. Mat Kilau. Kamu kena lebih berhati-hati. Kerana pihak Inggris mempunyai banyak muslihat untuk menangkap kita. Kita bernasib baik kerana rakyat negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu menyokong perjuangan kita. Tapi sayang, kita masih belum mampu menyerang balas kerana kekurangan senjata.
Datuk, apa kata kalau kita memujuk kerajaan Kelantan dan Terengganu untuk menyokong kita? Ya. Bagus. Aku setuju itu. Tapi kita harus ingat bahwa kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu di bawah Siam. Mereka tidak akan berbuat apa-apa kecuali mendapat kebenaran Siam. Jadi apa yang patut kita buat pada orang Inggeris ni, Datuk? Oleh kerana bantuan diberi kepada pemimpin negeri-negeri berkenaan kepada pejuang-pejuang Melayu di Pahang, maka British telah meminta kerjasama Siam membantunya. Siam berjanji membantu British dan menghalang Kelantan dan Terengganu daripada membantu para pejuang Pahang. Siam menghantar satu kapal perang ke Kelantan dan Terengganu. Menteri Luar Siam, Putra Dera Wongse berjanji menghalang Kelantan dan Terengganu daripada melindungi para pejuang. Sir Hugh Clifford dan pemimpin tempatan seperti Imam Perang Panglima Kakap Husin, Tok Pahlawan Nawi, Khatib Bakar Kelola, Tok Mukim Mat Ali, Cik Dolah Bera dan Panglima Raja Mat Asin Jelai telah pergi ke Kelantan dan Terengganu pada 17 Julai 1894 untuk memburu para pejuang Pahang. Semasa bertempur di Jeram Ampai, para pejuang telah mengetahui terlebih dahulu kedatangan British. Mereka telah meninggalkan Jeram Ampai dan berundur di Ulu Lebir ini. Kemudian, dari Ulu Lebir, mereka telah berpindah ke Kuala Atok dan bersembunyi di dalam hutan sepanjang Sungai Pertang. Sultan Zainal Abidin ketiga Terengganu dan Sultan Mansur Kelantan telah berjanji membantu British setelah diugut Siam. Mereka mengisytiharkan penangkapan para pejuang hidup atau mati. Namun begitu, British tetap meragui keikhlasan Kelantan dan Terengganu. Kuala Pertang ini boleh menghubungkan tiga buah negeri, iaitu Terengganu, Pahang dan Kelantan. Di sinilah berlakunya pertempuran yang hebat antara Mat Kilau dan pengikutnya dengan pasukan British. Kawasan ini dikenali dengan nama Jeram Tok Syeh. Suatu ketika dulu, di kiri dan kanan jeram ini merupakan kawasan penempatan orang-orang Arab yang datang dari negara Yaman untuk berniaga. Apa yang menariknya? Dikatakan Mat Kilau pernah mempelajari dan mendalami ilmu agama daripada mereka.
Antara bulan Oktober hingga November 1895, Datuk Bahaman, Awang Noh, Teh Ibrahim, Mat Lela dan lain-lain lagi ditawan oleh Pesuruh Jaya Siam Pia Dip Kosa. Mereka dibawa ke Chiang Mai. Para pejuang dikatakan telah menyerah diri kerana diberi jaminan akan dilindungi selama-lamanya jika berada di Chiang Mai. Datuk Bahaman, Datuk Gajah, saya betul-betul rasa bersedih untuk meninggalkan tanah air kita ni. Walaupun kita ditawan, tapi semangat kita tidak dapat mereka tawan. Aku berharap perjuangan kita ini akan menjadi tauladan kepada anak cucu kita. Ya, Datuk. Semoga mereka faham bahawa kita berjuang untuk menuntut hak daripada dirampas oleh penjajah. Kita bukan pengganas seperti yang dicanangkan oleh pihak British. Kebenarannya pasti akan timbul. Aku percaya kalau mereka cuba mengubah fakta sejarah, satu hari nanti kebenarannya akan terbukti. Awang Noh, tak usahlah kamu bersedih. Mungkin nasib kita akan lebih baik selepas ini. Walaupun kita ditawan, saya tetap berpuas hati dengan perjuangan kita, Datuk. Sekurang-kurangnya, kita tidak mengalah tanpa mempertahankan tanah air kita ni. Cuma memang nasib yang tak menyebelahi kita. Cuma saya berharap agar cucu-cucu kita nanti tak akan menerima nasib seperti kita ni, Datuk. Datuk, ingat, apa yang kita rahsiakan ini, biar pecah di perut, jangan sekali-kali pecah di mulut. Saya berjanji, Datuk. Abang. Tiada siapa yang dapat menafikan bahawa Tok Gajah juga memainkan peranan yang penting dalam kebangkitan rakyat menentang penjajahan British, terutamanya dalam peperangan di Jeram Ampai. Beliau berjaya memboloskan dirinya dari kepungan British dan berundur ke Kelantan dan kemudiannya ke Terengganu. Beliau meninggal dunia pada tahun 1901 dan di sinilah beliau dikebumikan. Datuk Bahaman menghabiskan hari tuanya dengan berburu dan mengembala gajah. Saat-saat akhir hayatnya, beliau dipercayai sedang berburu apabila tiba-tiba diserang sakit perut dan meninggal dunia. Pada tahun 1896, British mendapat berita Tok Gajah dan Mat Kilau meninggal dunia. Pada tahun 1969, Mat Kilau muncul kembali. Setelah mendapat bukti-bukti yang jelas, pada 10.30 pagi hari Khamis, 6 Ogos 1970, Kerajaan Pahang telah mengumumkan bahawa Mat Siam adalah Mat Kilau, Ulu Balang terkenal semasa perjuangan Datuk Bahaman menentang penjajahan Inggeris 1891 hingga 1895. Seperti mandi embun yang banyak terdapat pada daun-daun dari pokok-pokok yang banyak ditanam di sekeliling rumahnya. Di masjid lama ini telah berlaku satu sejarah penting, pengisytiharan diri seorang lelaki yang berusia 122 tahun yang menggelarkan dirinya sebagai Mat Kilau. Selepas sembahyang Jumaat 26 hari bulan Disember 1969, setelah Mat Siam membaca Al-Quran di masjid ini,
beliau telah mengisytiharkan dirinya sebagai mat kilau. Beliau telah mengembuskan nafasnya yang terakhir pada 6.46 pagi hari Ahad 16 Ogos 1970. Di sinilah jenazahnya dikebumikan di kampung masjid Pulau Tawa, Jerantut, Pahang.